Wali Kota Bandar Lampung Herman HN meninjau titik banjir di wilayah Kampung Kerawang, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak dini hari hingga pagi. Banjir diperparah lantaran masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan. Wali Kota Herman HN turun langsung meninjau beberapa titik banjir yang terjadi di pemukiman warga. Ia bahkan langsung memberikan arahan kepada petugas meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang sedang mengoperasikan sejumlah pompa untuk penanganan banjir. Para petugas BPBD melakukan penyedotan air dan membersihkan saluran air yang tersumbat oleh lumpur dan sampah. Herman HN menyebutkan drainase ini sudah beberapa kali diperbaiki, tetapi warga setempat masih sering membuang sampah sembarangan. Akibatnya, jika ada hujan, daerah ini langsung terendam banjir lantaran saluran air yang tersumbat. Untuk itu, wali kota akan membangun saluran air atau menggunakan box culvert agar drainase tertutup dan aman dari buangan sampah. Ia meminta agar pembangunan box culvert segera dimulai oleh Dinas PU sepanjang 500 meter. Banjir ini udah berapa kali kita perbaiki ya drainasenya. Namun masyarakatnya masih juga kurang ini ya. Masalah sampah-sampah masih dibuang di apa namanya? Gorong-gorong ini banyak yang mumpet. Nah, saya nanti dalam tahun ini paling lambat Desember saya akan buat box culvert ya dari ujung ke ujung. Sekitar 500 meter yang besarnya 1 meter sehingga masyarakat nggak bisa buang sampah sembarangan lagi ya, jadi airnya lancar semua di sini, mudah-mudahan banyak lagi tahun ini Pak ya? Ya tahun ini saya minta dengan PU supaya segera dipasang box culvertnya sepanjang jalan ini dan juga ada jalan sana pintu airnya akan kita perbaiki lagi. Ini kan hampir 2-3 tahun kita perbaiki, tapi masyarakatnya ini yang ngebuang sampah sembarangan jadi mumpet sana sini. Ya, oke. Drainasenya sendiri sebenarnya enggak ada masalah ya. Yang ada masalah karena dibuang-buang. Saya mau buang box carpet jadi tertutup. Ya. Enggak bisa sembarangan buang sampah. Oke. Oke, Pak. Sementara warga Kampung Kerawang, Siun, mengatakan ada 3 RT di daerah tersebut yang terendam banjir. Bahkan lalu lintas di jalan ini juga terhenti lantaran tingginya genangan air. Oh, dari jam berapa ini Pak air mulai naik? Ini mulai naik tadi, azan subuh tadi. Azan subuh? Ya, mulai naik. Ini sekitar jam 2:30 tadi ya Pak ya. 2:30 malam. Macet berarti tadi pagi di sini Pak? Macet, penuh. Berapa meter? Ya enggak sampai meter-meteran Mbak, tapi kalau ada mobil lewat itu langsung masuk warung. Oh. Gitu. Berapa RT Pak rumah di sini yang terendam? Ini 2 RT, 3 RT. 3 RT yang terendam. Langganan ya Pak di sini kalau hujan selalu? Wah pasti. Banjir. Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV melaporkan.